Multi terakhir guys, multi terakhir kita baca doa bareng-bareng sesuai dengan Ike Lugia. Gila, keren banget cu. Keren banget, ini limited kita cu. Dan ini ada serangan dari Lugia. Buset. Win semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue sangat senang sekali ya cuy. Karena ya cuy, karena limited pertama ya yang ada di server ini cuy telah muncul di banner ini. Gila cuy, gue sangat senang sekali cuy. Gue sangat senang sekali ya. Dan untuk limited pertama ini yang muncul, atau S plus pertama ini yang muncul di server kita cuy, yaitu Babang Lugia ya. Salah satu tanker terbaik ya. Salah satu tanker terbaik cuy. Dan di sini kita lihat ya, gue ini baru mendapatkan 18.000 diamond ya. 18,5 ya cuy, 18.500 diamond. Dan katanya kalau mau mendapatkan Lugia atau mendapatkan limited secara pasti di Pokemon ini cuy, kita harus memiliki ya, harus memiliki diamond di atas 20.000 atau minimal 19.800 ya cuy. 19.800 atau 8 kali multi ya, atau 8 kali multi, karena satu kali multinya ini cuy kita bisa lihat ya 2480, berarti 8 kali multi itu membutuhkan diamond 19.800an kurang lebih lah cuy ya. Jadi kayaknya ini bakal kekejar ya, bakal kekejar cuy. Ini diamond gue baru 18.000 ya, baru 18.000. Dan untuk eventnya ini masih ada 2 hari lagi atau 3 hari lagi sama sekarang ya. Jadi masih bisa kumpulin 1.000 diamond lebih. Jadi gue bakal dapat kalau ya, kalau di atas 19.000. Dan mudah-mudahan ya cuy, di bawah 18.000 gue bisa mendapatkan si Lugia, oke? Tapi sebelum kita gacha Lugia cuy, sebelum kita menggacha Lugia ya, dan buat kalian yang diamondnya kurang, jangan gacha cuy. Karena Rayquaza ya, Rayquaza sebentar lagi rilis dan nanti ada Fortune Cat ya. Jadi gunakan diamond kalian untuk Fortune Cat, untuk menggandakan diamond kalian ya. Jadi untuk Lugia, kalau diamond kalian kurang dari 20.000, mohon bersabar ya. Mohon bersabar, karena kalau tidak dapat bisa jadi pensi anjir. Kenapa gue yang harus jadi tumbal ya? Biarkan saya yang menjadi tumbal kalian ya. Biarkan saya yang menjadi tumbal kalian cuy. Oke, dan langsung saja kita bakal gacha legend dari summon ya, legend dari summon. Oke, ini multi yang pertama cuy, multi yang pertama. Wismillah ya, wismillah. Please, multi pertama langsung Lugia anjir, hoki tingkat dewa cuy. Gak mungkin sih anjir. Dan S-nya kita siapa di sini cuy? Please kasih gue S yang baik. Si Rat. Dapat S-nya Rat di sini. Oke, dapat S-nya Rat ya. Oke, nice. Jadi Gardevoir kah dia ini ya. Oke, dan ternyata kita bisa mendapatkan shard-nya si Lugia ya. Bisa mendapatkan shard-nya si Lugia pas kita ngegacha di banner tersebut ya. Kita lihat di sini gue mendapatkan 2 ya cuy. Baru mendapatkan 2 shard, dan selain shard kita juga bisa mendapatkan ya. Wow, ada diamond crown, kemudian ada common universal shard. Oh, mantap sih ini, banyak ya cuy. Banyak bagusnya, ada emerald stone. Berarti emang paling worth it gacha di sini cuy ya, kalau mau habisin diamond ya. Selain dapat ini ya cuy, bisa dapat shard-nya, bisa dapat character limited-nya, bisa dapat Pokemon S, bisa dapat item juga ya. Oke, kita lihat dulu chart dulu cuy. Tadi dulu sabar, kita lihat dulu di sini previewnya, dan ini dia yang bisa kita dapatkan. Cuman yang sayangnya di sini nggak ada rate-nya cuy ya, nggak kelihatan gitu rate-nya itu berapa untuk mendapatkan si Lugia ini cuy ya. Dari tadi gue cuma mendapatkan fragmen-fragmen saja cuy, atau shard ya. Oke, dan ini dia untuk Pokemon yang bisa kita dapatkan cuy. Kemudian untuk itemnya ini ya, dan gue udah melakukan satu kali multi ya. Untuk melakukan satu kali multi itu 2480 diamond ya. Jadi menurut gue lebih worth it menggunakan diamond ketimbang menggunakan tiket ya. Karena dengan menggunakan tiket di sini kita hanya ya menggunakan 260 diamond cuy, 260 diamond. Jadi ya kalau menggunakan akan 10 ya, membelikan 10 tiket 2600. Jadi lebih irit menggunakan diamond ya, karena kalau diamond 1000 ya, iritnya itu irit berapa ya? Irit 1200-an cuy ya. 1600-an cuy, 1600-an ya. 1600 kurang lebih lah ya. 1520 lah ya. Jadi lebih irit 1520 diamond cuy. Oke, nice. Tidak apa-apa cuy kalau 10 kali multi cuy. Kalau 10 kali multi ya. Kalau nggak 10 kali multi emang lebih irit pakai diamond. Ya oke, wismillah. Ya ini multi yang kedua, kita doakan sama-sama. Please Lugia muncul. Gila kalau dapat Lugia cuy, gue paling hoki di dunia cuy. Oke, please ya. Please gacha, please dapat Lugia cuy. Wah, nggak dapat cuy. Saya. Wow, Litwick cu, Litwick. Wow, mantap banget cu, dapat karakter baru cu, dapat karakter baru. GGWP cuy, GGWP dapat Litwick gue. Wow,
Bisa main mono water gue kalau begini cuy. Bisa main mono water gue. Oke, nice, dapat Litwick di sini. Bukan water sih ini, yang fire ya. Bisa main mono fire ya. Kalau yang water itu bisa dapatkan di event ya. Oke, dapat Litwick, mantap ya. Dapat karakter baru cuy. Dapat karakter baru. Oke, dan gue dapat 3 asat lagi cuy. 3 asat Lugia. Jadi total gue udah dapetin 5 asat Lugia cuy. Oke ya. Sudah 2 kali multi belum kelihatan ya. Lugianya masih belum kelihatan. Dan langsung saya bakal kita sawan lagi yang multi ketiga, let's go. Multi yang ketiga, please Lugia lagi cu. Anjim, dapetnya Steli kampret. Aduh, tolonglah ya, yang bagus dong dapetnya cuy. Yang bagus dong dapetnya. Anjim ini lebih parah juga ya. Gacanya memang jancu juga cuy. Gacanya jancu juga, cuman ini ketolong ada Fortune Cat ya. Ketolongnya itu ada Fortune Cat doang cuy ya. Ada mode Fortune Cat itu ketolongnya cuy. Kalau nggak ada itu wapat dari sini cuy. Oke ya, ternyata gue nggak masih belum dapat 3 kali multi. Masih belum dapat Lugia cuy. Apakah dengan keempat kali multi kita bisa mendapatkan Lugia? Kita coba lagi cuy. Kita coba lagi, bismillah. Oke, dan ini dia multi yang keempat. Please, Lugia, 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 Lugia. Raihorn ini. Makrib. Gue kira Raihorn. Aduh, dan ternyata juga di sini bisa dapat legendary universal shard. Ya ini legendary universal shard ini untuk ningkatin ya, untuk ningkatin atau fragmennya ya, fragmennya S+ cuy. Fragmennya S+. Oke, dapat Lugia lagi 3 biji lagi dan total udah dapat 10 fragmen Lugia. Dan untuk yang nge-summon kita butuh 80 cuy. Butuh 80 untuk mendapatkan si Lugia tersebut ya, kalau ngumpulin dari shard ya. Oke, ini udah 4 kali gacha dan kita masih belum dapat ya cuy. Kita masih bisa 3 kali lagi nih. Kita masih bisa 3 kali gacha lagi, oke. Masih bisa 3 kali lagi ya. Oke, wisbilah ya, wisbilah. Ini yang kelima atau yang keenam gue lupa cuy. Yang kelima, please dapat Lugia, please. Please Lugia. Hercules lagi. Apa Seracross bukan Hercules cuy. Aduh, pusing pala. Oke, santai. Masih ada kesempatan lagi untuk mendapatkan ya si Lugia ini. Tenang, gak apa-apa ya. Gue enggak gambling ya. Gue enggak gambling karena 20k diamond pasti kekumpul 2 hari ya. Oke. Di sini kita bisa lihat ya. Masih 2 hari 21 jam lagi ya. Oke, masih bisa mendapatkan Lugia ya. Walaupun dengan 18.000 ini ampas, tapi gue nabung 2 hari bisa dapat 19.000 atau 20.000 diamond ya, dan bisa mendapatkan si Lugia. Oke, bismillah. Bismillah, tahan, sabar. Oke, ini 1 2 3 please multi yang keenam ya, multi yang keenam. Nah, ini ngelagi didapat nih cuy. Dapat ampas nih cuy. Dapat, please. Saiter. Oke, dapat Saiter. Nice juga. Tidak apa-apa cuy ya. Sebagai ini doang cuy ya, penyenang hati anjir. Oke. Dan ternyata sekarang kita ya harus melakukan multi terakhir cuy. Dan kalau ini tidak dapat berarti gue harus nabung lagi cuy. Nabung lagi 1 kali multi lagi. Oke, bismillah ya. Bismillah, 1 kali multi, multi terakhir guys. Multi terakhir, kita baca doa bareng-bareng sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Please Lugia. Keep. Anjim, ampas cuy. Jadi ya, buat kalian yang tidak memiliki diamond 20.000 ke atas, mending enggak usah gacha anjir ya. Mending enggak usah gacha cuy ya, karena udah dipastikan untuk mendapatkannya kita membutuhkan diamond atau 8 kali multi lah. 8 kali multi itu 19.800 ya. Pokoknya 8 kali multi ke atas mungkin udah pasti kita bisa mendapatkan si Lugia ya. Kalau enggak cukup 8 kali multi ya, mending enggak usah ya. Gue kenapa berani? Karena gue yakin ya, dengan waktu 2 hari gue bisa mendapatkan 1 kali multi lagi nih cuy ya. Oke, jadi gue pengen lihat dulu tadi ya untuk Pokemon yang gue dapatkan cuy. Untuk Pokemon yang gue dapatkan itu, kita lihat ya, ada si Scyther ya, salah satu karakter kesukaan gue cuy. Mudah-mudahan ini nature-nya yang bagus ya. Mudah-mudahan nature si Scyther-nya yang bagus. Kita lihat. Oke. Aduh, pusing pala, kenapa bukan Adamant? Kenapa yang gue dapat Mile ya? Dia ini P attack.
dia ini P damage, dia ini P damage, bukan special damage. Dia ini P damage. Cuak, ampas cuy, Scyther gue ampas cuy. Scyther gue ampas. Oke, okay, no worry ya, gak apa-apa, kita dapat ini cuy. Lumayan, nguli lagi cuy, diamondnya nguli lagi cuy ya, lumayan ya. Kumpulin sampai 2400 lagi cuy untuk gacha satu kali multi lagi ya. Dan kalian doakan supaya gue ya 2 hari ini bisa dapetin 2000 diamond untuk satu kali multi lagi, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan si Lugia. Oke. Okay? Jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai di sini guys ya. Ya buat kalian kalau diamondnya sedikit mending enggak usah deh ya. Kalau diamondnya kurang dari 20.000 mending enggak usah gacha cuy. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas. Di 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 di